nggak tahu nanti. Gue ikut ijtima ulama aja. Cuman karakter kepemimpinan yang akan gue pilih, maksudnya gue akui dalam hati gue tuh orang-orangnya seperti itu. Besok ojo berarti ya dari 3 calon nanti bakalan pilihan lanjutan yang di. Oh iya pasti ini mas, pasti 2 putaran, nggak mungkin 1 putaran. Naif kalau ada yang bilang bakal 1 putaran tuh terlalu sombong, enggak. Tiga-tiganya masanya banyak mas, PDI itu masanya, Bali merah mas, Solo merah. Tiga-tiganya ini masanya banyak dan semuanya putra-putra terbaik bangsa. Jadi kita tinggal nonton keputusan Allah aja nih, siapa yang ditakdirkan sama Allah untuk mimpin kita, itu aja. Komenku enggak dibocor mas belum. Kalau Gibran gimana mas? Belajar dari capres sebelumnya lah, masa yang begitu diributin mas. Dari zaman Pak Ma'ruf, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, emang kita pernah lihat dia di media sosial mas, pernah lihat dia di TV? Enggak mas. Wapres itu kan sifatnya buat sosok aja mas. Diaktifkan kalau diaktifkan. Kalau enggak ya duduk manis aja. Jadi sosok aja. Mas jadi dong Bali gimana sih? Kalian udah pada daftar belum Bali Bangkit? Bali Bangkit lagi ke Bali bersama MTI. Jangan lupa 6 Desember kita ke Bali. Ntar gue bikin lagi deh postingannya biar tambah rame lagi. Kang Mas Narto rambut woco tak jodoh sih gue. Alah lo polo. Cepulnya kamu tuh. Kamu tuh. Bapak Narto Supolo. Ternyata anda. Gue sate sih. Lo gue ora kangen aku polo. Gue tahun ini nyoblos apa lo? Lo polo. Kowe tahun ngarep nyoblos sopo? Polo itu tahun kemarin. Iki nanti. Ayo tinggi. Nganan lho. Kita itu yang sate. Oh iya nyate sini ngarep ya. Nanti latihan. Iya. Narto Polo itu dulu mas sampai didiemin sama Pak Haji mas. Gara-gara dia dukung Jokowi dulu. Nggak dukung Pak Prabowo. Didiemin dia. Kalau di negara ditutup itu dikunci apa namanya mas? Iya. Dibuat di WC nih katanya. Di apa namanya? Di embargo. Pokoknya orang Anies. Wah, kok kamu sentimen begitu? Anies punya dosa apa sama kamu loh? Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Nggak boleh begitu. Nggak milih nggak apa-apa. Yang penting jangan ngehujat. Mantap. Prabowo apa Ganjar sih menang tetap masa lalu nih. Udah ah mas, males bahas siapa yang gue pilih. Lo gue enak kangen dulang-dulangan mangan biar aku tuh. Iya ATM makai. Ngarep ini. Kira apa mas? Apa ini udah nomor? Aduh. Ini kan ada mandi. Cek dah transfer sini. Coba bentar. Wah, aku ditinggal Mas Rian. Makasih ya. RMA 01 kabinnya kurang bersih. Oh, siap, Mas. Langsung eksekusi, Mas. Bentar mas. Siap mas. Biji bocah. Oh, in another call. Sebentar. Dul, itu 01 komplain penumpang, kabinnya nggak wangi, kurang bersih. Siap mas, perintah sudah dilaksanakan. Mas, bisnya perlu ganti warna lagi ya? Enggak, udah itu the best banget. Mas Waluyo Wijo, mas. Tadi Wiji Waluyo ini beda.
Senyumnya manis sekali, Dik. Senyum kamu manis sekali. Alah, mau kok ngalangin aja. Senyum kamu manis sekali, Dik. Di K3 kapan jadi, Mas? Tanyain sama K3. Jadi tinggal ngumpulin duit. Itu udah the best banget. Sate ayam mau jenis yang enak iki kalau seneng sing sanding Indomaret sing kono. Gak apa-apa sing sanding Indomaret tuh. Terwalin. Enggak, enggak usah, enggak usah terwalin. Ono sing kiri jalan toko kono. Nggih. Nggih terwalin. Iya bener itu, Mas. Mas Walui. Oh, bener. Mas. Makasih upetinya. Kang Mas Narto ora tuku Scania cangkeman. Ora usah cangkeman kuwi. Mas Adit keluar dari MTI, Mas Adit resign pamitan. Gua bilang ntar aja kalau armada tambah banyak. Dia lagi ada masalah keluarga juga, Mas. Gak bisa jauh-jauh dari rumah. Gak apa-apa, gue bilang doain aja gue berkembang semakin besar. Mas Yoyo abis ambil Scania lagi. Diampet malam miso. Diampet. Scania-Scania. Dolem. Aku ngerti kowe suke, Koperasi Prakulo Jaya. Paham aku tukunanmu Polko B11R. Mudeng, Lek. Neng rasa nyangkem itu sekalian. Papu ayo gelut. Gua kira aku wani karo kowe. Mas uduk sambal daun jeruk kayaknya aku menarik ya, tapi enggak lah. Ini aja. Kilo hak ini. Sate ayam sebelahan sama nasi bebek. Wah, cocok banget ini, mana yang gua beli ini terus dua-duanya favorit gua ini. Oh, makan di sini sate ayam udah gitu bungkus nasi bebek udah paling adil buat ntar malam kalau makan tajo atau sibar gue. Oh, telek biasa dong Mas, mukanya ngomongin Scania. Udah lu gak sakit ikutan. Kambing lemak, ayam lemak, jangan kering-kering ya. Hari wani apa ora? Hei. Iki Rian Mahendra lho. Nek terima masaku ning Gunung Kungkal. Akeh. Aku duwe kanca wong kono jenenge Doweh. Masane akeh tukang gebuk. Nah, terima kuwe no. Ah, untal. Mas. Bebek ya? Ya ini, Mas. Artinya nggak ada ya? Boleh deh, ini nggak apa-apa. Yang banyak kulit aja. Leher nggak ada? Habis. Dibungkus ya, Mas? Ntar bumbunya dipisah ya? Bumbu sambal sama nasinya dipisah aja. Konsepnya miring begini makannya gimana? Mas Rian, apa kalau bisa kalau beli tiket kan sama minta kursi berapa gitu? Bisa bumbunya ada ya berai. Gue nek gentle tukaran, ora usah lewat chattingan, kau cawe tuh. Video call. Wes diamuk wong nang rumah sakit lapo. Ayo lo. Live bareng nek pancen wani kowe. Wong ben ngerti rupamu kabeh. Ayo.